Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Gamer Tua di Game Rise of Kingdom, guys. Nah, kita akan coba ini Queen of Tamar. Gua mau gua langsung ekperteskan dengan skill ya, apa ya, dengan level yang gak tinggi ya. Gua akan buat si Tamar ekpertes dengan level 10 ya. Ini buat kalian yang gak tahu ya. Level 10 ekpertes, mau legend, mau epic, apakah bisa? Bisa banget, guys. Lihat caranya di channel Gamer Tua ya. Ikuti petuah gamer tua, guys. Biar kalian level 10 expertise commander apapun bisa. Kalian lihat caranya ya, guys. Kayak gini. Nah, kalian harus yang pertama itu tentu kalian kita harus update skillnya dulu ya. Bentar, kita update skillnya dulu lah ya. Gak ada duit beli bandal dari mana. Kalian lihat, gua update skillnya dulu ya. Padahal kalau udah siap ekspertis sih, udah gua kemana aja bisa sebenarnya. Cuma ya ini emang kayak gini urutannya ya kalian. Adabnya seperti itu. Pokoknya ikutilah ya. Petuah gamer tua yang bikin pusing. Nah ini kalau udah 5, ya nah lanjut. Ini kan kita mau level 10 tapi ekspertis kita up ke Tomoe of Knowledge-nya dulu ya, buku pengetahuannya dulu. Ini jangan yang ini, guys, 3000 lebihnya sayang anjir. Nah, kita pakai yang abal-abal aja. Yang pertama kalian maksimalkan sampai level 10 ya. Commander apapun ini bisa, guys. Cara ini bisa dipakai commander apapun. Sana ini level 10. Nah, kita pakai ini, kita lihat pas nggak? Oh, ini kurang ya, lihat tuh 50, berarti jangan pakai yang 800 ya, ini bintangnya tuh ada 800, jangan pakai yang 3, cancel. Nah, kita pakai yang ini aja, cilik-cilik, jangan dibikin full satu bintang. Kalau nggak full kan nggak akan keluar skill 2 kan. Nah, jangan ya, kalau ditambah lagi full ya 0%, 0% ini jadi skill 2, jangan. Nah, kayak gini aja 80% develop. Oke, develop, lalu baru ini maksimalkan kayak gini ya, tuh full kan yang bintang 3 ya, yang bintang 3 full kan, lalu develop, lihat. Bam, bim salah bim, pasti level 4 kebuka semua. Bam, lihat guys. Ya. 4 skill kebuka semua dengan level 10. Ini untuk player-player tua, tips yang sangat bagus sekali. Bisa kalian praktekkan khusus second commander kayak YSG mau seperti ini, bisa banget, guys. Bukan abal-abal gamer tua. Nah, kayak gitulah ya. Kayak gitu ya untuk skillnya, sisanya ya pertesankan lah kayak biasa. Oke, jadi gitu aja, guys. Tips dari gamer tua cara leveling level 10 expertise, dan untuk pairing-pairingnya ini untuk early game sangat membantu sekali, sangat bagus sekali. Dan untuk mid game juga untuk Richard Martel bisa banget ya, bisa banget, atau Sun Tzu juga bisa lah, ngisi rally mah. Kayak gitu aja, makasih semuanya, salam baku maju, jangan lupa like, comment, and subscribe.